Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat YouTuber semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba sharing tentang tutorial cara merekam layar di smartphone ya, sobat YouTuber, atau HP Android, yang mana pada video saya sebelumnya saya sudah mengupload bagaimana cara merekam layar di komputer atau PC ya, sobat YouTube. Nah, pada kali ini saya akan coba untuk berbagi sedikit bagaimana cara merekam layar di HP Android. Kita sebagai bisa dikatakan ya YouTuber pemula, hal-hal seperti ini tentunya sangat mendukung terhadap aktivitas kita sebagai YouTuber dalam membuat atau berkreasi, membuat suatu video. Nah, langsung saja, apakah nama aplikasi tersebut? Aplikasi tersebut coba kita buka di Play Store. Nama aplikasinya yaitu screen recorder dan video. Kenapa saya memakai aplikasi ini? Nah, ini dia tampilannya, sobat YouTuber, karena dia tampilannya jernih, mudah digunakan, dan coba kita baca sedikit tentang aplikasi ini. Nah, ini dia. Tidak ada watermark, no ads, dan gratis ya, sobat YouTube. Ini dia. Kebetulan bahasa Inggris ya, sobat YouTube. Nah, ini dia sekilas tentang aplikasinya. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Pertama tentunya kita download dulu ya di Play Store. Kebetulan ini sudah saya download. Nah, tampilannya ini dia. Bacaannya in screen. Kita coba tekan pencet. Nah, ini dia tampilannya sobat YouTuber. Nah, ini dia. Kebetulan saya sedang merekam video ini memakai aplikasi ini, jadi tentunya tidak perlu saya start recording lagi ya. Nah, inilah tampilannya ya sobat YouTuber. Tinggal pencet saja sudah merekam layar di HP kita. Ya, kurang lebih begini yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi perekam layar ini ya sobat YouTuber. Nah, ini dia tampilannya ya. Kurang lebih demikian. Selamat berkreasi, berinovasi, tetap semangat walaupun subscriber kita masih sedikit ya, macam saya ini ya, sobat YouTuber.
Harap maklum, namanya juga YouTuber pemula. Ya begini. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini dapat membantu mengembangkan channel saya ini di YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.